Tak macam mana COVID ni menyerang bang, melalui udara bang. Tak macam dulu bang, dulu dia serang kalau ada bersentuhan kan. Tapi sekarang ni dia lebih ganas bang, dia tersebar melalui udara bang. Banyak lagi sektor-sektor yang belum beroperasi lagi sebab wabak ni bang. Hui, dari yang kerja kerajaan dan swasta sampai ke universiti, semua di rumah. Hello bang, berapa yakin kita yang COVID tu tak ada dalam udara ni bang, di rumah kita ni bang? Ha, lepas tu apa pula persiapan kita untuk anak bini kita bang? Boleh jamin ke pergi pasar, pergi bank, pergi mall semua tu kan, anda tak boleh dijangkiti bang. Kita kena sedar perkara ni bang. Tahu tak yang virus ni boleh ikut kita balik? Kalau bukan dekat baju, mungkin dekat seluar ke, tangan ke. Ha, tak payah cakap lah bang, tak boleh duduk diam lagi bang sebenarnya. Eh, kalau macam tu kan, tak ada ke alat yang boleh sedut virus-virus bakteria ni daripada merebak dalam ruang udara rumah kita bang? Ada ke? Ada bang sebenarnya, tapi kena pilih jugalah. Dalam dia tu mesti ada HEPA filter dengan RBD plasma bang, barulah mujarab. Ingat bang, benda kena untung, cari yang paling cepat servis dia bang. One more kan, kita ni bukan nak lawan virus dia bang, at least kita boleh bantu mencegah sebelum dia terlambat bang. Saya syorkan penapis udara Koi dapat servis 2 bulan sekali bang. Ni kan tengah ramai-ramai nak pakai ni kan, beh, confirm murah. Apalagi bang, korang boleh swipe swipe, jangan buang masa bang, nak selamat baik cepat, betul tak? Tak gitu bang.